kena pakai kasut. Kadang-kadang lantai ni sejuk. Okey, ini cabin aku. Sekapal, so aku stay seorang. Aku tak share bilik dengan siapa-siapa. Alright, ini aku punya seluar jean. Aku akan pakai ni kalau aku turun darat lah. So takkan nak turun darat pakai coverall kan. So aku pakai seluar jean. So ni aku punya seluar pakai atas kapal malam-malam ke. Ni aku punya grocery bag. Kalau aku turun aku beli barang, aku bawa bag ni lah. So tak ada pakai plastik, selamat sikit. Okay, ni aku punya almari. Aku punya baju tracksuit, ada apa benda lah nama dia panggil. Ada baju, jubah, sweater. And aku ada, okay, ni bag aku pakai. Kalau aku keluar aku bawa bag ni. So aku letak dokumen. Kalau aku ada barang sikit-sikit aku letak dalam ni. Power bank sebagai. And this is my camera bag. Okay, this is Protetic berapa tak, aku tak ingat. So entah, aku rasa ni Protetic 4500 lah. So this is Protetic BP 450 AW2. Tak tahu lah dia cakap benda tu. Okay, bag. Then dalam bilik aku ada sofa satu. Sofa ni aku tidur kalau kapal rolling. Aku tak boleh tidur atas katil. So aku akan tidur dekat atas sofa. Alright. So ada penyapu dalam bilik. Ada bag. Ni luggage bag aku ni. Laundry bag, dustbin. Ni kasut. Okay, ni katil aku. So selimut, bantal peluk. Ada bantal. So ni baju anak aku Inok. Ni baju anak aku Nona. So aku akan cium lah baju diorang ni kalau aku rindu. Memang hari-hari lah aku akan cium diorang. Baju anak ya, baju bini tak nak tunjuk lah. Segan lah. Nanti sebab dia bau macam-macam dia. Okay, so aku belanja sikit pergi kat luar. Eh, terang ni. So ni tengah sunset ni. So aku tunjuk sikit. So this is view lah. So ni aku pun cermin ni kotor dari luar ni. So aku tak boleh basuh. So biarlah kan dia. Alright. Okay. Ni sound bantal, cadar ni semua beli sendiri eh. Bukan kapal provide. Kalau kapal provide yang macam asrama ni warna biru. Alright. So and ni aku punya meja. Kopiah. Kain pelikat. Sejadah. Sejadah ni aku bawa daripada start aku belayar as an officer kot. Aku bawa benda ni. Okay, aku ada kamera. So yang ini Sony A7R3 dengan lens 7200 f2.8G Master OSS. So recently aku banyak pakai lens ni lah sebab aku suka juga compression dengan image yang dia keluar. Okay, ni anti slip mat. So tak ada barang kau tu hujung hayang ni. So charger, aku punya laptop. So ni aku punya laptop lah. Aku edit video sekarang ni, gambar pun pakai ni. Itu anak aku Nona, Enoch Isa, and my lovely wife. I love you all. And magic mouse, my reading materials. Tengok berang. So ni aku punya bag tu, headset aku. Mana aku tak headset aku lah. Oh, aku tengah pakai. Aduh, bodoh gila. So ni aku punya power bank. Bekas donggel aku ni. Benda kata ni. So ini aku punya ubat sakit perut. Ini penting ni. Ini actually macam activated charcoal lah. Tu dengan Chinese ni. Aku suka, aku kena bawa ubat ni sebab perut aku tak tahan sangat. Dan aku dah makan sakit perut. Teacher di birit tu kena bawa lah. Spare shower gel, sock, undergarment, short pakai tidur. So inilah kat meja aku. And then tengok lawa kan sunset kan. Tengok bilik aku jadi warna oren tu.
lepak bila aku jadi warna oren. Sebab apa tu sunset dia luar. Labuan bro. Tapi nak keluar tak boleh lah. So, tengok apa ada dalam aku punya ni. So, aku ada this one, bio oil punya gel, lotion. Kau duduk dalam aircon tau 24 hours atau kapan ni. So, kau kena ada moisturizing punya lotion ke gel ke apa. Kalau tidak, nanti kulit kau kering, kulit kau nampak cepat tua. So, sebab tu aku umur 30 nampak macam 22. Tak ada. Okay, ni aku punya perfume. Perfume ni aku dapat hadiah bukan birthday, hadiah hantaran kahwin dulu. So, bini aku bagi sampai sekarang banyak ni. So, nampak sangat aku ni tak payah pakai perfume banyak-banyak sebab aku dah memang orang ni. Deodorant. Atau kapan make sure pakai deodorant lah weh. Kau berpolo-polo nanti, bau bawang nanti. So, ni aku punya minyak telon. Aku pakai ni sebab kalau aku rindu anak aku, aku cium bau dia sebab dia bau dia macam macam kau bagi mandi anak kau, betul kau sapu benda ni kan. So macam rindu ni kat anak kau kan. Ya, aku anak kecil dia mesti rindu. So, ni aku punya makanan sikit. Aku ada potato chips, creamy apa ni, cottage fries. Aku suka yang dia punya packaging warna hitam tu, yang Thailand punya spicy. Tapi sebab tak ada kat Labuan ni, so aku beli ni je lah. Aku beli ni pun sebab aku tengok kat bini aku, sebab dia suka makan yang bawang putih ni flavour kan. Tapi dia tak ada bawang putih lah bini aku. Ada sate ikan. So ada rohani. Aku tak tahulah ni original ke tidak kan. Tapi sedap lah dia rasa dia. Dia ada satu lagi murah sikit, dia yang aku tak tahu ni apa. Tapi ni pun macam sedap lah rohani. Dia rasa macam tangy-tangy sikit. Dia macam pahit-pahit sikit. Dia macam makan tu pun panas lah tekak kau. Macam entah benda lah. So, ni barang-barang. Ini Al-Quran. Sikit lagi nak habis ni. Aku rasa harap-harap boleh habis lah ni. Aku dah baca kamera ni. So, alright. So, kita tengok toilet pula eh. Okay. Ni aku punya toilet. Toilet aku tak share. So, toilet normally setiap bilik akan ada satu toilet masing-masing lah. Especially kalau top 4 ataupun officer ni bilik, engineer ni bilik, dia takkan share lah. Tapi sekarang kapal sekarang semua dalam toilet dia, sorry, dalam bilik ada toilet masing-masing lah. So tak ada share, tak ada keluar ni pun bini aku mesti lah tu. So, ni sudu aku pun makan madu sebenarnya. Aku lupa nak masuk, so biarlah kat sini. Sinki aku punya klorok ni aku selalu pakai nak cuci lantai, supaya lantai kau sentiasa bersih, putih, berseri, bersinar dan macam okay, nampak? Sabun, shampoo, toilet, bowl. Toilet bowl ni pakai vacuum lah, kalau kau pump nanti bising je tu. Dengar aku dengar bunyi dia kan, macam siut tu. Kalau malam-malam orang sebelah pump kau dengar. So ni aku punya bath net. Betul-betul lah, ni toilet aku kecil je tapi selesa lah. Yang penting bersih lah eh. Kau jangan tinggal toilet kau bagi kat orang kotor macam hanat. Make sure toilet kau bersih-bersihnya. Right. Okay, tu je lah aku punya bilik. So, kalau korang rasa, aku cakap komen sikit bilik ni. Okay tak okay kalau korang hidup dalam bilik ni selama 3 bulan. Okay, ni TV aku tak tahu TV ni untuk apa lah, sebab aku tak nak pakai pun. Aku rasa cimet-cimet dulu dia selalu connect kat laptop kot. Tengok sini, papat tak best. Kau beli laptop, aku punya laptop sama besar tu dengan tu, dengan aku punya, dengan screen tu. Buat apa aku nak connect sebab kan aku punya retina ya. Okay, tu je lah. So ni kunci, aku jaga kunci apa ni. So kunci aku bagi kat orang. So nanti bila dia off, dia bagi balik kat aku. Itu sajalah. So okay, kalau ada apa-apa korang tulis lah kat komen bawah lah. Jangan lupa like, subscribe sekali lagi. Okay, like, aku payung sikit ni view dari luar ni. Nampak? Ayat tu. Sikit. Aku nak bagi fotografinya tip sebenarnya tadi kat atas, tapi sebab macam aku tak mandi lagi, so cover all malas lah. Nanti lah lepas makan, nanti lah bila-bila free dia, kau buat lah fotografi punya tips. Tu jana dah. Aku segi situ lah. Aku lebih ni aku sudah datang Labuan. Kalau kapal aku kat Labuan, aku akan duduk kat Dorset sana. Ay, rindu pula aku kat bini aku ni. Ni dah 40 hari dah tak jumpa bini weh. Macam ni rezeki kat sini kan. Okay lah. So anything you want to ask me about this maritime career, the operation of the boat, DPO operation, life on board, just leave a comment down below. Then I'll try my best to reply. I'll try my best to give a good reply for all the comments.
Alright, okay, see you next video. Mungkin aku akan share pasal location lah. Okay, alright, bye bye.